Karena di masa pandemi ini jujur, kami semua sudah 1 tahun para motor tidak bekerja. Bahkan untuk memberi beras pun kita nunggu diskon ya di Windaud. Sebelum ada diskon kita tidak pernah beli beras. Hai, assalamualaikum akhuti. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Hefni akan mengantarkan sembako kepada teman-teman para mutawif. Sekarang kita berada di mana nih, Akhi? Di KG ya, Ustaz. Kebetulan ini tempat pasar terbesar di Kota Mekah lah, ya. Di KG Halagah namanya. Halagah. Dan ini yang saya tunjuk ini ya. Betul. Ini sebelumnya 2 dan 3 tahun sebelumnya ini adalah tempat penyembelihan kambing, kambing dam atau untuk yang berkurban musim haji atau bagi yang berniat untuk akikah di tanah suci Mekah ya, di sini tempatnya biasanya ya. Tapi untuk sekarang mungkin oleh kerajaan mau direnovasi oleh pemerintah, ini sementara ditutup. Pemandangannya bagus akhi ya, Masya Allah. Dan kebetulan juga hari ini mendung ya. Mendung apa? Berawan ini, berawan. Dua hari sudah. Masya Allah. Baik akhi, ayo kita menuju ke tempat teman-teman motor yang lain. Lanjut. Yuk, bismillah yuk. Beliau ini salah satu admin grup para motowif akhi ya. Iya. Alhamdulillah berkat dari Ustaz Tahef nih, kita sudah menyalurkan ini yang pertama kali. Dan mungkin dari salah satu perwakilannya untuk menyampaikan terima kasih kepada yang memberi Aris. Sembako ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak kepada para subscribernya Ustaz Muhammad Sofiawi. Mudah-mudahan Allah yang membalas antum semua. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mudah-mudahan yang menyumbang ini, yang beri bantuan ini segera sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik akhi, terima kasih. Dan mari akhi kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita akan menuju ke tempat teman-teman mutawif yang lainnya. Di mana nih sekarang akhi yang akan kita tuju? Kita akan menuju ke Misfalah, Ustaz. Misfalah ya. Ya. Yang di Misfalah siap-siap Ustaz Qaim, Ustaz Ambiya. Insyaallah itu sudah dikoordinasi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di tempat Misfalah Kitwa. Kemarin kan sempat itu ada beredar video, ya antum tahu sendiri, seperti kontroversial. Iya. Itu menurut antum bagaimana sih? Nah, jadi teman-teman kemarin itu di grup kami, grup mutawif Ustaz. Awalnya mereka itu bersangka Ustaz dimanfaatkan oleh teman-teman YouTuber. Nah, padahal tidak. Kami musyawarah dalam grup sehingga kami semua yang awalnya salah paham mereka sudah memaklumi semuanya ya. Maminya ya. Dan di grup antum waktu itu ada berapa sih? Ada 80 lebih Ustaz. 80. 80 anggota. Dan sekarang kita salurkan ke salah satu mutawif yang berada di yang Mekah. Yang berada di Mekah. Termasuk 80. Dan alhamdulillah ini mutawif yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Di Misfalah. Akhi, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Barang sudah kita persiapkan dan sambil kita menunggu barang-barang, akhi, silakan untuk menyampaikan terima kasih kepada donatur yang memberi sedekah ini. Ya alhamdulillah, kami sebagai mukimin mutawif yang ada di Mekah, terutama di kawasan Misfalah gitu, banyak berterima kasih kepada donatur-donatur yang menyumbangkan rezekinya bagi kami yang dalam keadaan pandemi. Mudah-mudahan panjangkan umurnya, amin, diberkahi rezekinya, semua bisa sampai ke tanah suci Mekah. Dengan adanya sumbangan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai ke tempat yang ketiga di hari ini. Dan silakan dari antum sambil nunggu yang lain, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada YouTuber atas bantuannya yang telah sampai kepada kami. Semoga subscriber dan YouTuber selalu diberikan kesehatan. Kami juga sangat mengapresiasi dan mendukung tentang adanya YouTuber di Kota Mekatul Mukarramah khususnya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik para YouTuber ataupun subscriber.
Dan kami doakan juga kepada donatur yang telah menyumbang kepada kami atas kepeduliannya. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dan dilancarkan segala rezekinya. Semoga yang memberi dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota suci Mekah. Alhamdulillah ini sudah kita sampaikan, mungkin sudah cukup mewakili yang lain lah. Ada berempat ya? Ada berempat. Oke oke. Ayo Aki, kita langsung menuju ke tempat yang lain. Kita kemana sekarang nih Aki? Sekarang kita menuju Desa Malakiah, Kampung Malakiah. Malakiah. Udah di ini kontak. Ya. Kontak dulu. Malakiah. Monitor kawan-kawan motowif yang di Malakiah segera siap-siap ya. Insya Allah ini kita gotong royong untuk bisa bantu teman-teman yang berada di Kota Suci Mekah. Tinggal beras ya. Beras. Ini Akhi. Empat. Langsung dirobek aja, robek aja dulu, jangan ditarik biar enggak berat. Nah. Alhamdulillah ini barang-barang sembako kita sampaikan untuk para teman-teman motowif yang berada di Kota Suci Mekah. Yang ini keberapa tempat ini? Ini yang kelima Ustaz. Kelima ya? Yang kelima. Baik, saya minta kepada salah satu perwakilannya mungkin dari Antum untuk menyampaikan terima kasih buat donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tumma alhamdulillah, tumma alhamdulillah. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Ibni selagi sebagai koordinator Pengasihan Ta'adimi Al-Mukarram Al-Ustaz Sofi Awi. Beliau adalah salah satu YouTuber Saudi Arabia. Yang saya muliakan Ustaz Muhlis, alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapat bantuan yang sangat manfaat kepada kita semua, bantuan yang sangat bermakna kepada kita semua di masa pandemi ini. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jaza kepada donatur-donatur yang menyumbang kepada kita semua. Yang pertama saya doakan mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin. Saya doakan semoga semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan saya doakan semoga rezekinya selalu ditambah oleh Allah SWT. Amin. Karena di masa pandemi ini jujur, kami semua sudah satu tahun para motor tidak bekerja. Bahkan untuk memberi beras pun kita nunggu diskon ya di Windaud. Sebelum ada diskon kita tidak pernah beli beras. Setiap mendengar diskon kita bareng-bareng menuju ke mall untuk mencari beras yang paling murah yang harganya 18 rial. Karena setiap hari belanja kita diatur. Yang biasanya tahu cukup satu goreng menjadi tiga goreng. Tiga kali digoreng. Indomie yang misalnya satu bulan tidak cukup, sekarang sampai dua bulan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita mendapat bantuan yang sangat berarti kepada kita semua, berupa ada telur, ada minyak goreng, ada beras per orang 5 kilo. Ini sangat bermakna, sangat bermakna kepada kita semua di masa pandemi ini. Sekali lagi saya doakan kepada semua donatur-donatur yang menyumbang, yang membantu kami semua di sini, saya doakan semoga rezekinya ditambah oleh Allah. Amin. Semoga semua keluarganya selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan rezekinya dilancarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga semua donatur-donatur dimudahkan untuk melaksanakan haji dan umrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik, terima kasih Akhi. Dan sekarang kita menuju ke mana nih? Menuju ke Taibiyah. Ke Taibiyah. Ayo, bismillah, yuk. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke tempat teman-teman mutawif yang lain. Sambil menunggu barang-barang disiapkan, mungkin Antum bisa menyampaikan terima kasih kepada yang memberi, para donatur, dan juga mendoakannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada donatur yang membantu kepada kami. Dan saya doakan mudah-mudahan para donatur lancar rezekinya, sehat selalu, dan insya Allah cepatnya bisa sampai di Kota Suci Mekah dan Madinah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan serah terima barangnya. Antum sama anak ya, berapa anak? Ini dua, Ustaz. Masya Allah. Dua ini aja, apa mungkin di Indo ada juga? Enggak, Indo aja. Oh, Masya Allah. Baik, semoga bermanfaat ini. Siapa aja ini namanya? Ini tuh udah, ini Nadim, Ustaz. Masya Allah, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, Akhi Huti, kita sudah selesai mengantarkan sembako. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Antum. Dan sekali lagi, karena untuk memberi klarifikasi ini, Akhi, tentang kemarin ada apa rekaman suara yang kurang enak mungkin bagi kita. Misalkan Antum ya, sebagai anak, tiba-tiba ada rekaman yang kita ketahui lah. Seperti itu, gimana perasaannya Antum? Ya makanya ya, terus terang Ustaz Sofi, kemarin Antum langsung down ya. Sempat down. Ya, karena di sini itu Ustaz Sofi memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Ya, membantu teman-teman semua. Tiba-tiba ada suara atau komentar yang enggak enak, seakan-akan dijelek-jelekkan, disalahgunakan. Padahal beliau ini untuk menyampaikan seperti ini saja sangat tidak mudah, kerepotan. Sangat sulit, kerepotan. Dan alhamdulillah Akhi, dengan hadirnya ini Antum ya, benar-benar juga membantu buat Ana. Kita tinggal jalan, Antum yang mengkoordinasi kemana-kemana. Masya Allah, jadi saya pribadi ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Antum. Semoga aktivitas kita hari ini Allah beri pahala, dan semoga Allah beri kebahagiaan, amin, untuk kita, amin, semua ya kebahagiaan, amin, dunia, amin, akhirat ya, amin. Bagaimana menurut Antum tadi perjuangan usaha kita ya untuk menyalurkan sembako ini kepada teman-teman? Ya, jadi sangat luar biasa sekali Ustaz Sofi ya. Ternyata nggak mudah seperti yang saya bayangkan. Mungkin teman-teman yang lain ya, yang di luar nonton enak videonya ya, mudah nonton gitu. Nonton videonya tinggal langsung sampai. Ya. Tapi kita di sini udah apa ya, namanya Saudi, dari perjalanan nih kita itu harus tahu posisinya ya, mana yang harus keluar-keluar sama mana yang kita harus dahulukan. Gitu. Kita harus memikirkan itu juga. Dan mungkin seperti itu Akhia untuk kesempatan kali ini, dan jangan bosan, insya Allah lain waktu kita ajak lagi, boleh ya? Selalu siap Ustaz. Masya Allah, selalu siap. Masya Allah. Insya Allah selalu siap. Baik. Ada lagi. Silakan. Tolong teman-teman mutawif ya, ini hanya bagi yang sangat membutuhkan ya. Tolong, bagi yang membutuhkan. Kalau sekiranya dalam keadaan masa-masa ini masih apa stabil, ya, stabil ya, kita mengalah aja, berikan kepada teman-teman yang lain aja, seperti itu. Benar. Bagi yang membutuhkan ya. Ya betul, mungkin betul. Sekian Ustaz. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan tidak lupa juga saya mendoakan dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah buat para donatur, subscriber, follower. Semoga rezeki yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih, amin, banyak, amin. Dijauhkan, amin, dari musibah, amin. Mendapatkan harta yang barokah, amin. Hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan amin. Semoga juga bisa segera kesini melaksanakan ibadah umrah dan ibadah, amin, haji. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya memberikan amanah sedekah melewati kami. Terima kasih buat Akhi Huti yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bagikan sesuka-suka Akhi Huti ke sosial media seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Dan semoga itu menjadi sedekahnya Akhi Huti. Baik, terima kasih dari Kota Suci Mekah. Kami mendoakan semoga Akhi Huti yang like, komen, membagikan, dan subscribe berlangganan channel kami, semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan, amin, ibadah haji. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo Akhi. Kita pamit.